Selamat sore, saya Vicky Arief Wardianta, owner Kembar Teknika. Di sini kita melakukan survei lapangan di Kota Bukit Tinggi. Proyek ini sudah 2 tahun ini kita suplai. Ini letaknya di jalan utama Bukit Tinggi. Jadi di sini kita mensuplai beberapa street furniture. Yang pertama adalah manhole cover, yang kedua adalah tiang lampu, dan pelengkap-pelengkapnya ada banyak lagi street furniture yang kita kerjakan. Kita juga mengerjakan seperti pagar, railing, terus kursi, taktel, strip difabel, dan lain-lain. Ini Kota Bukit Tinggi ini sekarang jadi trotoarnya jadi lebar dan sangat nyaman bagi pengguna jalan atau masyarakat yang mau menikmati waktu luangnya di sore hari, pagi hari. Ini kita studio ini posisi di sore hari, jadi memang udaranya di Bukit Tinggi ini juga lumayan dingin, jadi memang segar. Mari kita bisa lihat produk kita. Ini untuk tiang lampunya, ini model single, lampunya single dengan bahan metal casting. Ini kepala lampunya dari metal casting, kemudian lampunya dari LED yang wattnya kecil tapi lumayan terang juga. Terus ini tes quality control kami yang udah tahun lalu masih ada nempel di sini, bisa dilihat. Ini di sini 2019 sudah dapat approval dari pihak quality control. Dan ini stikernya masih nempel. Alhamdulillah barangnya juga masih kuat, cuman mungkin catnya karena kondisi panas dingin dan cuaca yang banyak hujan di sini, mungkin catnya perlu di repainting lagi. Ini berikutnya kita bisa lihat produk manhole. Ini ada logonya. Ini udah 2 tahun berlalu, catnya kuning masih bertahan karena kita catnya menggunakan material khusus di komposisi sendiri dengan ada unsur aluminiumnya biar tahan gesek. Ini terbukti gak berkarat kuning sekali karena kita udah melakukan riset untuk painting ini. Kita gak beli di pasaran, kita memang melakukan riset sendiri dan bekerja sama dengan pabrikan cat besar, dan itu khusus untuk kami karena kami yang memberikan komposisi kimianya setelah belajar dulu dari Jepang. Ini tris grid, dan yang bawah tris grating. Ini tris grill yang bawah, dan di atasnya adalah tris grid. Ini porsi terbuat dari hollow, dan kita bisa lihat rapinya trotoar di sini. Mungkin yang orang Bukit Tinggi tahu setelah dan sebelum adanya revitalisasi trotoar di Bukit Tinggi. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dilihat di IG kami, bisa dilihat di YouTube channel kami, bisa dilihat di web, bisa dilihat di deskripsi di YouTube ini. Bisa diklik, jangan lupa subscribe, share, dan tentunya like untuk kita biar lebih semangat untuk riset mendalam tentang trotoar, karena kami memang memposisikan sebagai produsen supplier trotoar terlengkap dan terbaik, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.